Jangan tanya kenapa piknik malam-malam, orang pagi siang-siang. Saya bagi tahu mereka. Sekarang ini pagi, tengah hari, petang, malam, orang piknik di Polisan untuk memilih seorang pemimpin yang akan bekerja keras mengangkat negara kita ini. Supaya, tuan-tuan, kita semua selepas ini tidak fikir mau fikir untuk orang Melayu saja, macam Sri Anwar sebut tadi. Mau fikir untuk orang India saja. Mau fikir untuk orang asli saja. No. Mau fikir kita semua adalah satu bangsa. Malaysia Aren. Kita adalah bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia yang baru. Barisan Nasional sudah kita hanyut pergi laut. Barisan Nasional sudah tak ada lagi. Formula pecah perintah. Barisan Nasional dah kita tak pakai lagi. Perkauman hantu perkauman Melayu, hantu perkauman Cina, hantu perkauman India kita sudah buang. Sekarang tak ada hantu lagi. Yang ada ialah orang-orang Malaysia sejati. Saudara-saudara sekalian, Saudara Anwar Ibrahim adalah ahli politik terbaik yang ada dalam sejarah Malaysia. Mana ada orang yang sanggup korban diri macam dia. Dan sekarang ini peluang untuk kita pilih dia kembali ke parlimen. Saudara Anwar, mestilah orang-orang Lukut sokong. Orang-orang Lukut mesti ikut macam kawan-kawan saya, orang Cina di Mentakap. Saya ahli parlimen Temerloh. Orang-orang Cina di Mentakap dalam pilihan raya lepas, bila buka saja pintu pukul 8 mengundi, mereka bukan beratur, mereka berlari, tuan-tuan. Berlari masuk. Oh, itu dia orang berlari masuk nak pastikan supaya semua boleh pergi undi dan supaya pagi-pagi lagi saya sudah menang dalam election itu. Jadi tuan-tuan, saya nak orang Lukut buat macam itu. Bila buka saja pintu pilihan raya nanti, bila buka saja pusat mengundi, orang Lukut berlari, biar jogging, kita lari, biar peluh masuk ke dalam pusat mengundi dan mengundi Pakatan Harapan. Jangan peduli yang lima lagi itu, bikin kacau aja. Kita hanya tengok Pakatan Harapan Anwar, kita punya kohoi. Kita mesti menangkan dia dalam pilihan raya ini. Terima kasih. Janji dengan saya boleh? Kita bagi menang Anwar Ibrahim dengan undi yang rekod paling tinggi dalam sejarah.